Well, masa mula-mula kau datang, well, and like discussion tu berlaku antara Visio Asia dengan Trend Lab, tapi diwakili oleh aku seorang untuk Trend Lab dan Visio Asia korang berdua lah. Bila aku balik dan membentangkan hajat kau ni nak kahwin kau dah sini kepada yang lain kan, Visio Asia ni macam nak kill kita. Dia nak kill in the sense of macam, okay, Visio Asia ni nak power, so dia perlukan kepakaran kita. Penti Trend Lab ditinggalkan. So benda-benda tu ada keluar semua. Ada satu pepatah ni lah, orang kata, if you cannot beat your enemy, let's join them. Join them. So like macam, kenapa dia nak join kita kan masa tu? Kenapa Visio Asia nak join dengan Trend Lab Media? Macam apa yang Trend Lab Media ni ada sebenarnya? Tapi one of the partners juga, Hamid tu, dia kata aku, aku ni selalu sangat fikir yang semua benda ada dua makna. So macam like kau in a one way, dia kata aku berfikir ni bagus tau. So apa, aku fikir baik dia, aku fikir buruk dia. Tapi because of aku terlalu fikir dua-dua arah, dia menjadikan macam, dia kata macam like, apa kau fikir buruk, fikirlah baik dia sekarang kan. So macam, why not kau tutup yang buruk tu dan fikir yang baik tu. So from that angle, kita macam terbuka minda macam, betul ke apa yang dia cakap ni? Maksudnya mungkin dia tak ada niat apa-apa pun. It's just that dia memang niat nak bergabung, kan?